maju, jangan maju. Alhamdulillah. Tahu saya, memang saya komunikasi secara kerjaan aja sih, dua kerjaan memang nggak begitu karena memang saya takut mengganggu dan sebagainya, memang mereka lagi pengen fase-fase santai ya kan, untuk lebih intim dengan mereka juga ada apa kayak gitu aja sih. Tapi makin hari makin mesra aja tuh kelihatannya mereka. Ya haruslah, harus. Nah, ini kan ada video yang lagi viral kalau apa video apa lagi? Bang Gilat berantem sama tetangga gara-gara bawa mobilnya kenceng-kenceng, itu benar nggak sih bang? Enggak lah, salah paham aja itu. Enggak ada lah yang di komplek mana ada sih mau kenceng. Tidak mungkin ya, salah paham aja sih. Terus ini apa ya? Ya sebenarnya nggak usah perlu di masa lain lah, orang juga namanya ya orang lingkungan komplek. Kalau saya sendiri dipindah rumah juga apa sih bang? Oh kalau pindah rumah aja kurang tahu. Dan saya baru kali ini ketemu mereka sih. Jadi terlihat mereka bahagia, berarti dalam artinya aktivitas rumah ini seperti apa? Jadi insya Allah lah, aktivitas ya pengennya seperti yang udah dijalani, maksudnya dengan adanya hal yang kemarin ya. Mudah-mudahan satu sama lain antara Dede dengan apa, Mesin Lesti dengan Bilar semakin intim lah, semakin ya satu sama lain. Kabar yang ngontrak itu benar nggak ya? Yang mana ngontrak nih? Katanya. Oh kalau saya ngontrak, kalau mereka nggak tahu. Bang, menepis kabar yang beredar nih bang, mereka tidak bisa dapat panggung lagi untuk menjadi rezeki. Wah itu bukan kapasitas saya, mungkin ya yang jelas sih mereka sih pengen lebih urus keluarga lah, ada bang El. Tapi kalau pekerjaan yang spesifiknya tidak boleh mana-mana saya kurang tahu. Pak, tapi benar nggak sih bang kalau kali ini sekarang jadi tulang punggung keluarga? Enggak lah. Dua-duanya lah, suami istri kan mencari rezeki sama-sama, kayak saya juga walaupun saya mencari juga istri saya juga mencari lah, saling satu sama lain saling sama-sama lah itulah, karena mereka juga punya abang El ya yang mesti benar-benar di ini ya. Tapi umroh gimana bang? Kalau mau umroh sendiri ya, ya kita doain aja yang terbaik lah, walaupun memang niat baik mereka untuk umroh bareng-bareng ya kenapa enggak lah, itu kan hal yang baik, hal yang positif ya, kita doain aja yang terbaik. Soal umroh yang kemarin bang, yang karantina itu gimana bang? Oh itu saya nggak ada intent komunikasi sama dia. Oh nggak ada intent. Ya. Karena memang saya spesifiknya ya saya ngurus ya kerjaan aja di luar kerjaan memang ya bukan kapasitas saya. Walaupun saya dekat dengan mereka, tapi saya juga kan tahu lah. Saya punya rumah tangga, kalau lagi kondisinya lagi nggak enak mengganggu juga kan nggak mungkin. Ini sebatas komunikasi kerja. Itu pun kalau nggak dihubungi mereka, kalau secara saya jumper yang. Saya selalu mendoakan kan nggak usah lewat harus kita telepon komunikasi, secara dalam hati kita mendoakan yang terbaik buat dia kan.